Informasi lainnya pemirsa, kali ini saya mau bicara mengenai kuliner nih, adalah nasi uduk dan merupakan salah satu makanan favorit saya loh. Tuh, tapi saya bilang gini sih, kali aja ada yang mau bawain ke studio RTV ya. Enggak. Karena saya mau memperkenalkan nih nasi uduk yang rasanya menarik untuk Anda tahu, di mana ada reporter Izon Ramadhani yang mengajak kita untuk berwisata kuliner nasi uduk legendaris yang terletak di kawasan Klender, Jakarta Timur. Nah, kira-kira seperti apa ya? Langsung saja berikut liputannya untuk Anda. Salah satu nasi uduk legendaris di ibu kota adalah nasi uduk Mat Lengket yang terletak di kawasan Klender, Jakarta Timur. Nasi uduk ini telah buka dari tahun 1973 loh pemirsa. Wajar saja kalau kedai nasi uduk ini tidak pernah sepi pengunjung. Untuk menikmati nasi uduk di sini, saya harus menunggu 15 hingga 20 menit. Maklum saja, sejak buka, pelanggannya sudah antri. Pemirsa, setelah menunggu kurang lebih 20 menit, ini makanan saya datang juga. Kita langsung akan menyantap nasi uduk di Klender Jakarta Timur ini. Anda bisa menikmati nasi uduk di sini dari pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Soal harga, jangan khawatir pemirsa. Hanya dengan kocek Rp10.000 hingga Rp18.000 saja, Anda sudah bisa menyantap nasi uduk dan ayam kampung di sini. Enak banget, mantep. Menu favoritnya apa? Ini ada ayam, ada sate ati ya, ati dan rempela. Wah, ini nasi uduk ini legenda ya. Mat Lengket ini sudah puluhan tahun, sekarang sudah dilanjutkan oleh anak cucunya. Bagi saya tuh sangat enak sekali, sangat nikmat ya. Titi Sutinah, pemilik nasi uduk ini mengaku banyak pelanggannya yang setia dari dulu hingga sekarang. Bahkan ada pelanggan yang dari pacaran hingga punya cucu masih saja makan di sini loh pemirsa. Wow. Dari 5 sore sampai jam 10 malam. Jadi pelanggannya tuh dari tahun 73, kemungkinan pelanggan yang khusus gitu, yang dari pacaran sampai nikah sampai punya cucu itu. Jadi udah tahu. Mantep banget pemirsa. Nah, saya udah nyobain ayam kampung, jengkol, sambal tempenya, sambelnya, kemudian ada kulitnya juga, ada tahunya juga, semuanya lengkap udah saya cobain. Jadi bagi Anda pecinta nasi uduk, jangan lupa datang ke kawasan Klender, Jakarta Timur, karena ini recommended banget dan enak banget. Dari Jakarta, Izon Ramadhani, Rifan Alfidian, RTV. Saya lanjut lagi ya.